Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada kembaran aku yang nyusul dari Jawa nih. Mas Jono yang ngaku-ngaku kembaran saya. Jangan gitu dong, Ben. Gini-gini Jono emang milik kembaran lu. Tuh, benar apa yang dia bilang. Bentar. Mas Eko liatnya emang dari mana? Dari puncak Monas. Wah, ngeledek aja kamu. Kamu aja cerminnya pecah. Udah bikinin makan, lapar. Iya, gitu aja ngambek lu. Bentar ya. Ben, itu bacanya apa, Ben? Warung nasi pelit. Nggak usah dibaca, udah. Udah seger. kamu dapat salam dari Sekar. Salam balik ya. Sekarang udah kelar sholat Jumatnya. Berarti bisa dong nganterin paket Umi. Iya, Mi. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Eko, jadi berapa? Oh, Beben jadi 18 ribu. Bentar ya. Marli 32.000. 32.000. Banyak amat masukinnya cuy. Iya, kenapa gak 2.000 aja? Tadi pas khutbah Jumat, khotibnya bilang sedekahlah dengan harta yang terbaik. Sekarang saya mau tanya, 30.000 sama 2.000 lebih baik mana? 30.000 lah. Nah, 30.000 makanya tadi saya masukin 30.000. Insya Allah nanti Allah pasti balas berkali-kali lipat. Alhamdulillah dapat orderan. Yaudah, pergi dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. John, ngomong-ngomong tadi pas lu sholat, khotbahnya tentang apa? Udah gak usah dijawab. Gua tahu, pas lagi khotbah lu tidur ya? Enak aja tidur, aku tuh konsentrasi. Faiz, ada apa Pak Sofyan? Jadinya kamu kuliah di mana? Rencananya sih masih tes sudahan. Oh, bagus. Kalau perlu kamu belajar sama Bunga, biar lulus tesnya. Oh, iya Pak Sofyan. Oh iya, ngomong-ngomong kamu ngeliat Bang Ojak. Kok di pangkalan sepi ya? Faiz belum liat Om Ojak Pak Sofyan. Iya, gak apa-apa. Faiz duluan ya Pak Sofyan. Iya. Mas. Saya mau nuker celana. Oh, kekecilan ya? Iya. Minta nomor yang lebih gede dikit ya. Oh iya, tunggu sebentar ya. Iya. Ini Mas, yang ukuran gedenya, ukuran L. Oh iya. Makasih ya, Mbak. Iya, sama-sama, Mas. Mas Cipto. Mana lagi nih kita? Rencananya mau ke Museum Kereta Api Ambarawa, tapi udah terlalu sore. Nanti nggak bisa lama-lama di sana. Nah, kalau besok belum pulang, besok saya anterin ke sana. Hah, boleh? Masya Allah, Bibu. Bibu, besok makan kita teh udah mau pulang, atuh. Belum. Bibu kan mau lihat itu museum kereta apinya.
Ya, Mas Cipto? Boleh. Udah, ayo. Mbak Yanti, jadi berapa nih? Mas John jadi 18.500. Nah nih, papi pengen lihat nih, apa Jono bakal ngelakuin yang sama ke Beben? Kok gak bayar pake 50 ribuan? Gimana mau bayar 50 ribuan, adanya 20 ribu doang. Nih, 1.500. 1.000 sama 500 bagusan mana? Ya bagusan 1.000 lah. John, lu kan cuma megang 1.500, ngapa gak masukin semuanya aja? Kamu gak dengar kata Beben, masukin yang terbaik. Baru ngamal 1.000 langsung dapat orderan. Update status. Jangan pelit beramal. Aku masukin 1.000 aja langsung berlipat ganda rezekinya. WK, 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 cekakak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok pada diem? Siapa, Pak? Ojak. Halo, Jak. Masih belum pulang juga lo? Belum. Betah banget. Yuli, Jak yang betah mah. Katanya masih banyak yang pengen dilihat. Ya udah, kalau gitu kagak usah bawain gue oleh-oleh, bawain gue Wiku Babat aja. Hei, siapa yang mau beliin kamu oleh-oleh, Jak? Ya udahlah, enggak usah bawain gue oleh-oleh, bawain gue lumpia aja, ya. Iya. Apa? Faiz. Oh iya, aku ceritain. Tapi jangan cerita sama Fania ya. Emang kenapa? Ya kan anaknya ember. Ya oke. Gue janji. Emangnya Kak Faiz sekolah di mana sih? Dia udah lulus, tapi belum dapat kuliah di mana. Dari mana? Dari ngantar paket sore fan Umi. Udah dulu ya. Dah. Dah. Oh, itu yang namanya Faiz. Pak Rido ya? Pak. Pak. Jangan panggil Pak dong. Kan saya masih muda, Pak. Jangan panggil aku Pak juga dong. Emang muka aku bapak-bapak. Emang iya.